Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Apoteker Dias. Kali ini kita akan membahas salah satu obat untuk saluran pencernaan, yaitu Dramamine 50 mg tablet. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita lihat. Ya, jadi Dramamine tablet ini adalah obat dengan kandungan dimenhidrinat 50 mg. Nah, dimenhidrinat ini merupakan satu jenis antihistamin yang berguna untuk meredakan dan mencegah gejala-gejala akibat mabuk perjalanan. Nah, seperti rasa mual, rasa muntah, dan rasa pusing. Jadi, Dramamine bekerja dengan menghambat simulasi saraf tertentu di otak dan telinga bagian dalam untuk menekan mual, muntah, dan juga pusing serta vertigo. Nah, untuk komposisinya sendiri berarti dia mengandung dimenhidrinat 50 mg. Nah, bagaimana dengan dosisnya? Dosisnya itu untuk orang dewasa 3 sampai 4 kali sehari 1 sampai 2 tablet. Untuk anak-anak di atas 12 tahun itu 2 sampai 3 kali sehari 1 tablet. Nah, untuk anak 8 sampai 12 tahun 2 sampai 3 kali sehari 0,5 sampai 1 tablet. Nah, untuk anak 6 sampai 8 tahun 2 sampai 3 kali sehari 0,25 sampai 0,5 tablet. Nah, untuk aturan pakainya untuk mabuk perjalanan diminum 30 menit sebelum keberangkatan atau perjalanan. Nah, untuk efek sampingnya sendiri tentu saja mengantuk. Dan untuk harganya sendiri, setiap apotek itu akan saling berbeda-beda. Kisarannya mungkin sekitar Rp18.000 sampai Rp25.000 per stripnya atau per 10 tabletnya. Oke, sekian informasi tentang salah satu obat yaitu Dramamine. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.